Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam syarah kitab tauhid. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Islam ini, yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan daripada kita mempelajari agama Islam ini, supaya kita bisa mengenal Allah, kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang masuk ke dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat terhadap orang lain. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kerja kita, dan di dalam agama Islam ini secara umum. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan ini. Ini masih di dalam tema yang sama dengan tema sebelumnya, yaitu rasa takut terhadap kesyirikan. Bahwasannya kesyirikan itu merupakan satu hal yang sangat berbahaya, yang banyak ancamannya Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Demikian pula ancamannya yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah setiap kita bersemangat mempelajari ini, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya. Berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan, baik itu syirik kecil ataupun yang besar, karena dia tidak mau mempelajarinya, atau dia sepele mempelajari tapi tidak fokus, tidak diresapi dan tidak diamalkan. Tentunya kita mempelajari agama Islam ini, mempelajari syariat Islam ini, mempelajari tauhid untuk diamalkan, bukan sekedar koleksi ilmu pengetahuan saja. Oleh karena para ulama telah mengatakan, bukan inti dari kita menuntut ilmu itu untuk kita mencari zat ilmu itu sendiri, bukan. Tapi asar daripada ilmu itu, pengaruh daripada ilmu itu sebenarnya inti dari belajar. Tujuan utamanya itu, apa pengaruh dari kita belajar. Bukan kita mengumpulkan zat ilmunya itu, pengetahuannya itu semata. Apalah artinya kita memiliki banyak ilmu, namun ilmu itu tidak mengantarkan kita untuk kita beramal kepada Allah, yang dengannya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pondasi dasar kita dalam belajar. Agar kiranya belajar kita itu tujuannya untuk menggerakkan kita untuk kita beramal. Pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, apa pengaruhnya dalam hidup kita? Apakah kita bisa melaksanakannya atau tidak? Kan itu bukan hanya sekedar pengetahuan belaka. Akan tetapi yang lebih utama dari itu adalah bagaimana ilmu itu mempengaruhi kita, amalan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada pertemuan sebelum kita bacakan ya beberapa dalil ya yang menjelaskan tema kita yang cukup besar ini ya, yaitu rasa takut dari kesyirikan. Ya, di antaranya 2 dari Al-Qur'an dan 3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya sebagaimana dituliskan oleh muallif di sini, maksud daripada penulis membawakan bab ini, pembahasan ini, agar kiranya setiap muslim itu takut terhadap kesyirikan, takut terhadap wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan. Ya, yang banyak orang nggak sadar, tidak sadar dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, karena dia tidak menimbulkan rasa takut itu. Dan rasa takut itu tidak timbul tentunya karena dia tidak memiliki pengetahuan. Ya, dan tidak memiliki pengetahuan karena dia tidak belajar. Oleh karena senantiasa kita memotivasi diri dan kaum muslimin dimanapun berada agar senantiasa mempelajari ya tauhid ini, karena ini permasalahan yang cukup besar. Ya. Kata penulis, fal khaufu minasyirki yalzam minhu al-bu'da 'anisyirkil akbar wasyirkil asghar. Rasa takut dari kesyirikan itu konsekuensinya seseorang itu menjauh dari segala macam bentuk kesyirikan baik yang besar ataupun yang kecil. Wa dzara'ihu wa wasailahu al-mufdiya ilaihi. Demikian pula perantara-perantaranya yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan, itulah bentuk daripada rasa takut itu. Bukan sekedar rasa takut tanpa ada pengaruh. Rasa takut yang menimbulkan seseorang itu menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, bahkan wasilah-wasilah perantara yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan juga harusnya dijauhi. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan membacakan dalil-dalil yang dibawakan penulis. Kali ini kita akan berusaha untuk memaparkannya secara rinci begitu insyaAllah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru maduna dhalika liman yasha'. Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan apabila dia tidak bertobat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa fi hadhil ayat al-karimah bayanun anna allaha la yagfiru syirka. Di dalam ayat yang mulia ini kata penulis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kesyirikan. Wa amma madunahu minadzunub patahtal masyia. Adapun selainnya, ya selain dosa kesyirikan, apapun itu, ya bahasa syariatnya tahtal masyiah, itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha yufidu al-muslim al-khawfa minasyirkil ladhi hadha sya'nuhu. Dan pengetahuan seperti ini, ya bahwasannya kesyirikan itu apabila dibawa sampai mati tidak bertaubat darinya, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah pengetahuan ini menyebabkan kita itu takut terhadap kesyirikan. Ya. Wadzalika anna Allah khassa wa 'allaqa khassa asyirka bi annahu ghairu maghfur wa 'allaqa maduna syirki 'alal masyiah. Ya, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasannya kesyirikan itu tidak akan mendapatkan keampunan, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya maka itu tergantung ya, itu atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuninya, itu kembali kepada Allah. Kalau Allah berkehendak untuk mengazabnya, itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan, maka sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Allah tidak akan memberikannya ampunan di hari kiamat kelak. Kecuali orang-orang yang sempat bertobat sebelum dia meninggal dunia. Qala Ibnu Khuzaimah inna kulla wa'idin fil kitabi wa sunnah li ahli tauhid fa inna ma huwa ala syarita ay
illa ayyasha Allah ayyaghfira wa yasfah wa yataqarram wa yatafaddal fala yu'adzab ala irtikabi tilkal khati'ah. Id Allah Subhanahu wa taala qad khabara fi muhkami kitabih annahu qad yasha ayaghfira ma duna syirki minadz dzunub. Ya, dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah bahwasanya segala sesuatu yang merupakan ancaman di dalam Al-Qur'an ataupun hadis bagi mereka, ya, orang yang bertauhid, ya, ancaman, ya, di dalam Al-Qur'an ataupun hadis kepada orang-orang yang bertauhid, sesungguhnya itu dia ada syaratnya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berkehendak, maka orang tersebut, orang yang bertauhid tadi, namun dia masih melakukan, ya, amalan-amalan yang menyelisih syariat, maka kalau Allah berkehendak, dia bisa mendapatkan ampunan dan bisa juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ayat yang barusan kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam, ya, ayat yang lain di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa. Ya, adapun di dalam ayat sebelumnya Allah katakan Allah tidak mengampuni orang-orang yang berbuat kesyirikan. Jadi sekilas ada perbedaan di sini. Di ayat yang kedua Allah mengampuni semua dosa-dosa, semuanya. Di ayat yang pertama Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maka dikatakan wa hadhihi fitaibina ta'mimun wa itlaq fataubatu amatun mutlaqah fa kullu man taba min ayyi dhanbin hatta syirk taballahu alaihi. Maksudnya Allah itu mengampuni semua dosa tentunya orang yang bertaubat darinya. Dosa apapun, ya, walaupun dosa kesyirikan, apabila dia bertobat, ya, di dunia ini sebelum dia meninggal, maka Allah adalah zat yang Maha Pengampun. Namun, ya, apabila pelaku kesyirikan tidak bertobat sampai akhir hayatnya, inilah dia makna ayat yang pertama tadi, Allah tak akan mengampuninya, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qauluhu ta'ala 'anil khalil Ibrahim alaihi salatu wasalam annahu qala da'iyan wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Kemudian, ya, di dalam ayat yang berikutnya bahwasannya Nabi Ibrahim tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi, bahwasannya Nabi Ibrahim berdoa wa junubani wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, demikian pula keturunanku, dari menyembah, ya, kepada berhala. Ya. Di sini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Ibrahim itu diberikan rizki anak-anak keturunan yang merupakan para nabi, yang insya Allah nanti akan kita bacakan penjelasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah yang mabadu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Barusan kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Ini merupakan doa dari Nabi Ibrahim, ya. Bahwasannya beliau berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya
demikian pula anak keturunannya dari penyembahan terhadap berhala. Ya Allah Subhanahu wa taala razaqahullahu Ismail wa hadha huwa bikruhu min Hajar thumma razaqa ba'da muddati 12 sana Ishaq min zaujatihi Sarah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada Ibrahim dari istrinya Hajar yaitu Ismail. Ya. Sedangkan dari istrinya Sarah itu Nabi Ibrahim diberikan anak yang bernama Ishaq ya setelah 12 tahun dari kelahiran Nabi Ismail. Wa huma nabiyani kariman, dan keduanya ini adalah nabi yang sangat mulia. Ya. Wa min sulalati Ismail nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari keturunan Nabi Ismail yaitu lahirlah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu anak keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Wa min sulalati Ishaq Ya'qub wa Ya'qub huwa Israil. Sedangkan dari anak keturunan Ishaq yaitu lahir yang namanya Ya'qub, dan Ya'qub ini adalah Israil. Ya. Wa anbiya'un bani Israil kulluhum min sulalatihi, dan semua nabi-nabi bani Israil itu semua dari anak keturunan Ishaq alaihissalam. Akhirum Isa alaihissalam, dan paling terakhir nabi mereka itu adalah nabi Isa alaihissalam. Fa'auladuhu anbiya wa huwa nabiyun karim. Lihatlah, Nabi Ibrahim itu anak keturunannya para nabi, dan dia sendiri adalah nabi. Ya. Kasaral asnam biyadihi, dan dia Nabi Ibrahim alaihissalam itu merusak patung-patung berhala-berhala dengan tangannya, yang menunjukkan kepada kita keberaniannya di dalam menegakkan dakwah tauhid ini. Wa ma'a dzalik yas'alullaha ay yujannibahu wa bani ayyabudal asnam. Ya, walaupun demikian hal Nabi Ibrahim, ya, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari penyembahan terhadap berhala. Ya. Wa hadza yadullu ala shiddati khaufi alaihi salatu wasalam min Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya besarnya rasa takut Nabi Ibrahim. Ya, besarnya rasa takut Nabi Ibrahim ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Wa sidqi luju'ihi ila Allah, dan menunjukkan kepada kita jujurnya Nabi Ibrahim dalam kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ya. Wa shiddatu hadhrihi wa ikhlasihi, ya. Dari sini juga kita bisa mengetahui ya lurusnya niat beliau, keikhlasan beliau. Fa idza kana al-khalil abul anbiya wa walidul hunafa walladzi kasara al-asnam bi yadihi wa qatilun nas jami'an hatta aba min ajli syirk ikhlasan lillahi wa mahabbatan wa muwalatan wa muqata'atan lil musyrikin wa bara'atun minhum wa qad wasafahu Allah bi annahu ladzi waffa ma dzalika yakhaf wa yas'al Allah an yujannibahu wa bani ayyabudal asnam fa kaifa bi ghair. Kalaulah demikian keadaan Nabi Ibrahim, ya, rasa takutnya kepada Allah, dan bahwasanya beliau adalah ayah daripada para nabi-nabi yang memecahkan berhala-berhala itu dengan tangannya sendiri, ya, takut kepada kesyirikan, ya, maka bagaimana lagi orang selainnya, selain beliau yang seharusnya lebih takut lagi terjerumus ke dalam kesyirikan, ya, karena sekelas beliau saja masih takut dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang manusia biasa, ya, yang tidak turun kepada kita wahyu, ya, hidup di akhir zaman, fitnah begitu keras, baik fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat, oleh karena seharusnya lagi kita lebih kencang dalam berdoa kepada Allah, lebih kuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada kita, ya, doa terbaik, ya, agar dijauhkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Oleh karenanya setiap kita masing-masing tanya,
sejauh mana kita kembali kepada Allah, sejauh mana kita berlindung dari kesyirikan ini. Masing-masing ya bisa introspeksi diri, tidak pun melihat orang lain, cukup diri kita dulu introspeksi, lihat sejauh mana kita takut terhadap kesyirikan. Ya, ingat kesyirikan itu bukan hanya menyembah sujud kepada berhala. Ya, rasa harap yang berlebihan kepada makhluk, demikian itu adalah kesyirikan. Rasa cinta yang melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta terhadap apapun itu, termasuk kesyirikan. Bertawakal ya kepada selain Allah juga kesyirikan. Ya. Jadi kesyirikan itu cakupannya cukup luas, ya. Dan banyak orang terjerumus ke dalamnya dan dia tidak menyadarinya. Dan ini yang sangat kita sayangkan, ya, terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Dan tentunya itu terjadi dengan banyak sebab, ya. Tentunya faktor ya, yang paling besar sebabnya itu adalah karena kejahilan, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, ya. Oleh karenanya senantiasa kita memotivasi diri dan kepada kaum muslimin agar senantiasa belajar, terus murojaah, ya, mengulang-ulang pelajaran agar kiranya ilmu itu semakin kokoh, kuat dan mengantarkan kita untuk kita senantiasa beramal, ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya, di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, demikian pula kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.